Bapak Ibu, khususnya kepada para tamu undangan, pengurus Yayasan Atma Jaya, Wakil Rektor 3 Kristianto Halomohan SHMH, para orang tua dan teman-teman mahasiswa lainnya. Selamat datang di acara Pre-Competition Concert Pesparawi Mahasiswa Nasional 14-2016 Medan Laudamus Teh Concert. Pada malam ini, kita akan menyaksikan teman-teman paduan suara Gita Suara Jaya menyanyikan lagu-lagu yang akan mereka bawakan dalam mengikuti kompetisi di Medan tanggal 3 sampai 7 September nanti. Konser ini bertujuan sebagai ajang pamit serta mohon doa restu sebelum pergi berkompetisi nanti. Namun sebelum acara berlangsung, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan kepada hadirin sekalian. Yang pertama, hadirin sekalian dimohon untuk menonaktifkan atau men-silence semua alat telekomunikasi atau handphone untuk tetap menjaga ketenangan. Yang kedua, hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan saat paduan suara sedang bernyanyi. Meninggalkan ruangan hanya dipersilakan setelah pergantian lagu atau setelah pintu dibuka. Harap selalu membawa tiket Anda saat keluar ruangan. Kemudian tepuk tangan diberikan hanya setelah satu lagu selesai dinyanyikan. Dilarang mengambil foto dan atau video dengan menggunakan flashlight, blitz, dan suara, sehingga untuk menjaga ketenangan yang ada, harap untuk tidak berdiri atau berpindah tempat. Bagi hadirin yang membawa anak di bawah umur, diharapkan untuk mengkondisikan anaknya agar tetap tenang selama konser berlangsung. Dimohon para hadirin untuk menjaga kebersihan dan ketenangan dalam ruangan dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Dilarang merokok di dalam lingkungan Unika Atma Jaya, dan para hadirin dimohon untuk selalu menjaga barang pribadi Anda. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Kami mengharapkan kerjasama hadirin sekalian untuk menaati semua peraturan yang ada demi kenyamanan selama konser berlangsung. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh pendamping PSGSJ, Ibu Angel Berta Silalahi, S.E.M.S. Kami persilahkan Ibu untuk memimpin doa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan memimpin doa dengan tata cara Katolik. Untuk yang beragama di luar Katolik, silakan menuntun dengan tata caranya masing-masing. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang pengasih dan penyayang, Bunda Maria yang baik hati, malam ini kami datang di tempat ini untuk mengantarkan doa dan harapan kepada anak-anak kami yang akan mengikuti konser Pesparawi di Medan tanggal 3 sampai tanggal 8 September besok. Bapak Bunda Maria, segala usaha, segala aktivitas
segala apapun yang telah mereka jalani, segalanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Semoga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan menjadi bagian dari kehendak-Mu saja. Malam ini juga Bapa, kami hadir bersama orang tua, bersama rekan-rekan, bersama para alumni kami yang ada di sini, alumni dari PSBSJ, turut mendoakan supaya acara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Semua ini Bapa tidak terlepas dari apa yang sudah kami lakukan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, supaya segala apapun yang kami hadirkan hari ini menjadi sukacita dan persembahan bagi-Mu saja. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Encerberta atas doanya yang penuh hikmat. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PSBSJ, Rian Kurniawan. Kepada Rian, waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Unika Atma Jaya, Bapak Kes. Yang terhormat Dosen Pendamping PSBSJ, Bu Encerberta. Dan juga kepada saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, selamat malam. Puji dan syukur saya ucapkan pada malam hari ini sehingga kami dapat melaksanakan konser yang bertajukan Laudamus Te Konser, di mana ini adalah menampilkan tim kita yang akan berangkat ke Medan nantinya mengikuti kompetisi PES Parawi. Dan juga di sini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini, para alumni PSGSJ yang telah hadir dan setia menemani kita di mana aja. Dan juga saya mohon doa dan dukungannya untuk tim kita yang akan berangkat, selain untuk membawa nama PSGSJ juga membawa nama besar Unika Atma Jaya. Mohon maaf jika ada yang kurang memuaskan dalam konser ini dan juga maaf jika saya ada salah kata. Selamat malam, sekian, terima kasih. Terima kasih Rian atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Encerberta Silalahi, SE/MSI, selaku pendamping PSGSJ. Kepada Ibu Encerberta, kembali waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam. Kita tepuk tangan dulu buat kehadiran kita semua. Yang terhormat Bapak Warek 3, Bapak Krisanto. Dan Bapak Ibu yang kami cintai dan kami sayangi, kami senang sekali bisa didampingi oleh Bapak Ibu serta adik-adik dan kakak-kakak sekalian, ya, karena apapun yang kami tampilkan hari ini, inilah persiapan kami semaksimal mungkin yang kami lakukan untuk berangkat pergi pertandingan, mengikuti pertandingan PES Parawi di Medan, ya. Untuk berangkat ke sana ini bukan sesuatu usaha yang gampang, sesuatu usaha yang cukup lama. Mereka berlatih selama setahun, ya, itu gak kegiatan yang gampang, di mana mereka sambil kuliah, sambil juga harus meluangkan waktunya belajar melatih bernyanyi, ya. Lalu selain itu juga mereka harus memikirkan kami harus menang. Nah, harus menangnya itu disebutnya seperti apa? Nah, harus menangnya itu berarti harus ada usaha. Nah, usaha itu gak dibangun dengan 1-2 kali latihan, tapi sampai berpuluh-puluh kali latihan. Ya, kalau setahun itu seperti apa? Nah, mereka meluangkan waktunya begitu banyak supaya acara ini bisa dipersembahkan membawa nama besar Atma Jaya. Ya, jadi kalau kami keluar ikut pertandingan PES Parawi, itu pertandingan untuk perhelatan lagu-lagu gerejawi, ya, yang notabene Atma Jaya ini adalah kampus yang kita kenal dengan lambang kekatolikan, ya. Jadi apapun itu bagian dari kegiatan PES Parawi, pastilah kami ada di sana. Nah, untuk itu kami hanya
meminta doa harapan anak-anak ini seperti apa. Kami mohon sekali semua adik-adik orang tua yang ada di sini bisa mensupport kami dalam bentuk apapun, ya, terutama hari ini dengan begitu cerianya mereka dengan beberapa aturan dari MC tadi. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menikmati acara ini. Itu aja dari kami, terima kasih atas kehadirannya semua. Kurang lebih apapun yang kami sampaikan hari ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Angel untuk kata sambutannya. Berikutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kristianto Gustara Alman, SHMH selaku Wakil Rektor 3. Kepada Bapak Kris, kami persilakan. Acara pemanasan untuk teman-teman PSSG pada acara Pesta Pesparawi. Kami dari Universitas Jaya menyambut para hadirin dan juga mendoakan semoga apa yang ditampilkan malam ini adalah pembuka dari rangkaian kesuksesan buat adik-adik tempat ini, baik untuk paduan suara maupun untuk akademik yang ditempuh selama kuliah di Universitas Jaya. Harapan kami para hadirin di sini juga dapat apa yang disajikan oleh teman-teman dan paduan suara kita, suara kita. Selamat menikmati dan selamat. Terima kasih banyak kepada Pak Kris atas kata sambutannya. Hadirin sekalian, konser pre-competition ini Lauda Muste akan dibagi menjadi dua babak. Pada babak pertama, PSGSJ akan menyanyikan lagu Musica Sacra, dan pada babak kedua akan menyanyikan gospel spiritual. Pada babak pertama, PSGSJ akan menyanyikan 7 lagu, yakni yang pertama Ave Maria, yang kedua Ubi Caritas, yang ketiga Salve Regina, yang keempat Christus Factus Est, yang kelima Ave Verum Corpus, yang keenam Rindu Kepada Kediaman Allah, dan lagu terakhir pada babak pertama adalah Pentatonic Haleluya. Hadirin sekalian, inilah paduan suara Gita Suara Jaya dengan konduktor Lucia Kusumawardhani Tirta Pratiwi. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kita semua disatukan dalam cintanya. Bersoraklah dan bersukalah dalam Dia. Bertakwalah dan sayangilah Tuhanmu yang hidup. Kasihilah sesamamu dengan sebulan hati. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Memancarkan kasihan, pandanglah kami.
dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Peace.
yang dilahirkan dari perawan Maria, yang sungguh menderita dan berkorban di kayu salib bagi manusia. Dari sisi yang tertusuk, mengalir keluar air dan darah, sehingga menjadi pratanda dari ujian kematian yang kita hadapi. Thank you.
jiwaku hancur, merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau, Allah semesta alam. Thank you.
namanya yang kudus. Pujilah selalu keagungannya dalam hatimu. Pujilah dia dengan sorak-sorai. Haleluya.
Mari kita berikan sekali lagi sambutan dan apresiasi yang meriah bagi teman-teman Festis Jim. Babak pertama ditutup dengan lagu Pentatonic Haleluya. Hadirin sekalian, setelah ini kita akan memasuki babak kedua, di mana mereka akan menyanyikan lagu-lagu gospel. Para hadirin, kita akan menyaksikan babak kedua. Pada babak kedua ini, mereka akan menampilkan 7 buah lagu gospel. Yang pertama, Keep Your Lamps. Yang kedua, Deep River. Yang ketiga, I Open My Mouth. Yang keempat, Down to the River to Pray. Lagu yang kelima, Standing in the Need of Prayer. Lagu yang keenam, I'm Gonna Sing Till the Spirit Moves in My Heart. Kemudian lagu yang terakhir, Ride on King Jesus. Hadirin sekalian, mari kita langsung saksikan penampilan dari tim Pesparawi 14, paduan suara Gita Suara Jaya. Thank you.
Yes, I went down in the river to play, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, sighing about that good old way, and who shall wear the rope and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go.
gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till the spirit moves in my heart. I'm gonna sing till Jesus comes. I'm gonna sing all my Jesus, 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 till He comes. Sing all my Jesus, 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 till He comes.
Sonet Jaya tim Tasmara di 14 dan saya akan di Bodo Kampi. Inilah hasil kerja keras tim Peswarawi 14 selama sekian bulan. Setelah Anda saksikan, yang tadi persembahan secara maksimal luar biasa. Sebagai persembahan tambahan spesial untuk hadirin sekalian pada malam hari ini, tim Peswarawi 14. Sebelum acara ini selesai, baiklah kiranya kita memberikan sedikit penghargaan bagi para solois kita, yakni Hartono Saputra, Dimas Nandur, dan Olivia Fania. Sebagai tanda kasih kami, kami persilakan Ibu Angel Berta untuk maju ke depan selaku pendamping PSGSJ untuk memberikan karangan bunga kepada solois-solois PSGSJ.
Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Basolis, kami persilakan untuk kembali ke depannya, silakan. Kemudian, mari kita berikan penghargaan kepada konduktor kami. Disiarkan semua dan kita terapi pada ini. Silakan maju ke depan. Dan selaku kepala biro kemahasiswaan kepada Ibu Lelensia Harbi Tunjung Sari yang masih tetap bisa tambah dan bisa maju ke depan. Silahkan. Terima kasih Mbak. Hadirin sekalian, sebagai bentuk hormat dan rasa cinta kasih kami kepada pelatih kami tercinta Lucia Kusumawa dan Tirta Pratiwi, tim PES Parawi dan segenap PSGC ingin memberikan tanda terima kasih kepada kalian. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Berjumpa selalu ya, guys. Dan terakhir kami berkasi Lucia Kusumawa dan Tirta Pratiwi. Sebelum kita mengakhiri acara ini,
kami berikan kesempatan untuk Bating memberikan sedikit pesan di hadapan kita semua. Selamat malam. Oke, boleh saya tahu di antara penonton di sini siapa yang adalah alumni PSGSJ? Maaf ya, kebiasaan survei. Oke, itu udah konsumsi. Apalagi yang paling belakang untuk kibik ya, lagi. Oke, terima kasih, boleh saya turun. Sisanya mungkin keluarga, keluarga dekat, fans, supporter, pacar, calon pacar, atau apapun yang lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua di sini. Dan saya sekarang ingin berbicara sebagai orang yang bertahun-tahun posisi ada di mereka. Saya mulai nonton PSGSJ ketika yang nyanyi-nyanyi di sini adalah angkatan 99, 2000, gitu ya. Itu saya sudah. Itu saya sudah nonton PSGSJ, dan biasanya memang adalah konser-konser, entah memang bikin konser sendiri atau konser untuk persiapan lomba. Nah, jadi saya sudah cukup hafal bahwa kalau misalnya para alumni atau orang-orang yang ada di belakang itu merasa kurang puas dengan konser ini, jangan khawatir. Ini tukang sihir. Saya bilang tukang sihir, gak berani bilang nenek sihir soalnya ya. Ini tukang sihir, karena biasanya setelah konser dalam waktu sekian minggu, mungkin yang alumni udah pernah ngalamin gitu ya, akan ada peningkatan yang luar biasa kualitasnya dibandingkan dengan konser ini. Kenapa? Mungkin buat penonton yang belum terlalu hafal dengan PSGSJ, PSGSJ ini kalau konser lagunya banyak banget. Sedangkan yang nanti akan dibawa untuk lomba cuma berapa lagu? Cuma 5 lagu. Dengan demikian, selama berapa minggu ke depan mereka bisa fokus untuk mempelajari 5 lagu tersebut sehingga kualitasnya bisa menjadi sangat baik. Tapi itu gak cukup. Kita tidak cukup hanya melepas mereka latihan sendiri. Karena ini yang dipertandingkan adalah sakra dan gospel. Sakra adalah doa, gospel adalah jiwa. Mohon bantuan dari semua yang hadir di sini untuk mendoakan mereka supaya bisa mencapai gold medal. Kalau ada yang bilang amin, saya bilang jangan amin. Amin tuh IP-nya cuma 3,7, maunya A. Dan begitu juga, jika seandainya di sini ada teman-teman, mahasiswa, pengurus organisasi dari UKM atau UKK yang lain, saya mohon kesediaannya untuk saling bantu. Kali ini yang sedang akan lomba adalah PSGSJ. Mungkin suatu saat yang akan lomba adalah UKM atau UKK yang lain. Tolong berbagi ruang latihan ya. Atmajaya cuma segini-segininya doang nih ruangannya. Dan teman-teman PSGSJ ini sangat butuh ruangan latihan supaya kualitasnya bisa jauh naik daripada yang malam ini. Mohon maaf, saya emang kejam. Saya gak terlalu puas dengan konser malam ini. Ya kan? Gak puas kan? Sakranya terpaksa ya, harus terpaksa gak puas ya. Sakranya masih kurang mengajak yang menonton itu untuk berdoa bersama. Harusnya sakra tuh kita doa bareng-bareng nih semua yang ada di sini, dibawakan oleh kalian. Nah itu belum kerasa. Mudah-mudahan dalam 3 minggu ini dengan latihan yang lebih kencang lagi, ditambah dengan kencur, madu, dan lain sebagainya itu ya, itu akan membuat kalian bisa lebih kuat lagi, baik sakra maupun di kuasa. Mari kita doakan bersama-sama supaya PSGSJ bisa melaju di Pesta Rawi dengan meraih gold medal. Terakhir, saya gak mau sirian ya, cuma saya kasih tau aja di sini bahwa iya, tolong sumbangannya ditambah. Dah. Terima kasih banyak Ade. Senang bisa selalu bersama dengan PSGSJ. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih cipir lagi. Semangat. Pasti tim 14 ada lebih semangat. Satu lagi untuk bunga yang paling cantik di ruangan ini. Kepada Ibu Angel Berta. Satu lagi penyerahan kerang bunga sebagai ucapan terima kasih kami untuk bimbingan, saran, dan semua masukan yang boleh diberikan selama ini. Kepada Ria, boleh maju ke depan untuk penyerahan bunga.
luar biasa hari ini sekalian, luar biasa kacuan ini karena keluarga. Ini harap keluarga ini. Kita mendengar suara kita, suara Jaya. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright.
was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know I have story. That's why I always keep them tight, and why I'm always